Wanita Hari Ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan dah cuti panjang sepanjang minggu lepas dan saya kira hari ini merupakan permulaan hari bekerja bagi rata-rata ramai dalam kalangan kita dan adik-adik masih lagi bercuti selama seminggu. Baik-baik kat rumah tu. Dan yang pasti juga dalam kesempatan bercuti ini ramai juga yang mengambil peluang untuk melangsungkan majlis perkahwinan. Seperti dua rakan artis kita ni. Kalau sebelum ni kita dengar Akim dan juga Stacey selamat menjadi pasangan suami isteri. Satu lagi pasangan yang sudah pun diijab kabulkan iaitu Syekh Hizi Sam dan juga Shatila Melvin. Tahniah diucapkan dan kalau anda nak saksikan sepanjang kemeriahan majlis perkahwinan nikah dan jemputan mereka, apa kata anda saksikan bingkisan telah pun disediakan oleh rakan kami. Silakan. Aku terima nikahnya Siti Nur Shatila binti Amirul Melvin dengan Mas Kauvin RM10,082 tunai. Alhamdulillah. 6 tahun melayari alam percintaan, pasangan pelakon Syekh Hizi Sam dan Shatila Melvin selamat diijab kabul pada 8 Februari yang lalu di kediaman keluarga tercinta Shatila. Mengenakan busana serba putih, kedua pasangan tersenyum bahagia setelah sah menjadi suami isteri. Pencarian cintaku. Lega yang tersangat-sangat lega, alhamdulillah. Saya dengan Sam dah lama tunggu saat ini dan hari ini betul-betul kita orang dah sah bergelar sebagai seorang suami dan seorang isteri. Tak ada ayat. Saya tak ada ayat. Saya daripada happy sangat-sangat. Saya ada ayat dia. Ya, saya rasa sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya merasa dipermudahkan kot. Memang kita punya majlis ni, akad nikah ni semua diri saya sendiri, saya merasa sangat dipermudahkan. Syukur alhamdulillah. Aku akan menikahimu. Aku akan menjagamu. Ku kan selalu di sini. Diiringi 237 buah motosikal berkuasa tinggi, majlis resepsi Sam dan Shatila berlangsung meriah dengan tema warna putih di Bukit Jawi Golf Resort Pulau Pinang semalam. Lebih 5,000 tetamu termasuk peminat hadir bagi meraihkan kedua pasangan sejoli ini. Semoga penyatuan dua hati ini bahagia melayari bahtera perkahwinan yang dibina serta dikurniakan cahaya mata yang soleh dan soleha. Bermula sebagai teman, bercinta selama 6 tahun dan akhirnya alhamdulillah sampai juga ke jenjang pelamin. Itu bagi mereka yang mungkin mempunyai hubungan atas dasar rasa kasih, kemudian diteruskan dengan perasaan cinta. Tapi kalau dari segi soal mereka yang berteman, bersahabat baik, ada perasaan untuk ambil berat dan sayang tapi tak boleh diteruskan dengan perasaan cinta, itu kita nak beri ungkapan apa? Ada yang cakap teman tapi mesra, tapi saya pula merasakan teman tapi mesra antara lelaki dan perempuan ini juga boleh dikategorikan sebagai sahabat karib ataupun rakan karib. Kalau kita bercakap tentang kawan baik, ialah seseorang yang memahami kita, tempat untuk kita meluahkan perasaan, tempat yang sama-sama kita nak pergi. Kalau kita nak pergi bercuti, inilah orang yang kita nak bawa. Kalau kita nak tanyakan pendapat, inilah orang yang kita nak tanyakan. Tapi ada orang yang salah faham antara sahabat karib ni dan juga teman tapi mesra. Bagaimana kita nak membezakan antara dua kategori ini, kita akan bincangkan selepas ini. Dan kami juga ingin wawarkan kepada anda di luar sana yang mungkin ada pandangan masing-masing tentang topik kita hari ini, teman tapi mesra, boleh terus komen di Facebook Wanita Hari Ini. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan teaser berkenaan dengan teman tapi mesra ini. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Okey, anda penonton jangan terkeliru. Itu mungkin juga kekasih, teman tapi mesra ataupun sahabat karib. Ataupun mungkin hanya teman sepejabat. Banyak kategorinya ni kita nak kongsikan. Kita nak berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik teman tapi mesra ini bersama dengan tiga orang tetamu kita di studio. Hari ini Rina, kita bertuah. Ada dua orang Fazli kan kita. Sangat bertuah. Elok saya perkenalkan di hujung sana. Kita bersama dengan Cik Fazli Yusof selaku penunjuk motivasi. Apa khabar? Apa baik, alhamdulillah. Dan seorang lagi Fazli bersama kita. Fazli Zainal. Hai, terima kasih bersama kami hari ini. Waalaikumsalam. Yang ni pula pencuri hati ramai penonton. Kita bersama dengan Aida Jebat. Apa khabar, adik? Baik, okey. Cik Fazli, mungkin sebagai membuka gelanggang perbincangan kita pada hari ini, Cik Fazli boleh terangkan dengan lebih jelas lagi apakah yang dimaksudkan sebagai sahabat karib, kawan baik dan juga teman tapi mesra? Menarik. Sahabat karib itu tafsiran ada dalam kamus. Teman tapi mesra itu rasanya belum lagi dalam kamus. Satu ungkapan. Satu ungkapan. Dan kalau kita sebut sahabat dan teman, maksudnya yang kita kenal lah. Cuma isunya setakat mana kita kenal seseorang tersebut, kan? Cuma kadang-kadang istilah mesra tu digunakan apabila seseorang itu seperti yang disebutkan tadi, dia ada dia kemungkinan nak merapati orang tersebut dengan lebih rapat, tetapi ada perkara yang menyebabkan dia tidak boleh meneruskan hasratnya tersebut. Mungkin itu juga, kan? Jadi tafsiran mesra itu setakat mana isunya? Jadi dia bergantung kepada seseorang tersebut. Cuma sebagai seorang Muslim, kita percaya bahawa peraturan terbaik ialah yang ditetapkan oleh syariat, oleh undang-undang, yang oleh pandangan para ahli ulama, kan? Jadi ada orang yang kata mesra itu mungkin boleh pergi jumpa berdua-duaan mungkin. Ada orang kata mesra itu mungkin bertepuk tampar mungkin. Ada orang kata mesra itu mungkin sekadar berbalas chatting sahaja. Dia bergantung kepada orang tersebut. Tetapi kita nak ambil yang mana? Nak ambil moral umum ke nak ambil dari segi pandangan Islam? Jadi bagi kita sebagai Muslim ni yang terbaik ialah kita tengok bagaimana Islam melihat kemesraan lelaki dan perempuan itu ada haknya. Haknya setakat mana? Itu mungkin kita boleh bincangkan selepas. Baiklah, sambil Cik Fazli menjelaskan kepada kita beza sahabat karib dan juga teman tapi mesra ni. Dua-dua teman ni tadi tersenyum, tergelak-gelak, bermesra-mesraan macam ni. Kita nak tahu jugalah pandangan Fazli dan juga Aida sendiri. Pemahaman anda berdua tentang teman tapi mesra ni. Macam mana anda sendiri tafsirkan? Kita bagi orang tua dulu lah. Orang lebih sini kan? Saya sebenarnya bila dijemput kemari dengan topik teman tapi mesra, saya macam, teman tapi mesra? Saya tak ada setakat ni lah. Tak ada dalam media-media, tak adalah skandal ke apa benda ke apa. Sebab selalunya kalau orang sebut teman tapi mesra, mesti orang akan fikir, you know, skandal lah apa benda semua. Tapi alhamdulillah saya tidak dicemari lagi dengan cerita-cerita sebegitu. Dan saya rasa, apa soalan tadi? Apa pandangan? Fazli faham sebenarnya teman tapi mesra ni macam mana? Teman tapi mesra, saya rasa sahabatlah, kawan yang mesra, maksudnya kita boleh berkongsi hampir, bukan semualah, tapi hampir ke semua cerita tentang diri kita, cerita pribadi kita yang yang mungkin kalau orang tu tak dapat tolong pun, sekurang-kurangnya dia menjadi teman pendengar kita. Dan maksudnya mesra sampai ke tahap macam itulah. Tapi kalau bercakap tentang teman tapi mesra ni, orang mesti mengaitkannya antara wanita dengan lelaki. Orang tak cakap lelaki dengan lelaki teman tapi mesra, perempuan dengan perempuan teman tapi mesra. Kenapa? Macam Aida sendiri. Aida sendiri ada tak teman tapi mesra? Saya pun sebenarnya baru nak tanyakan soalan yang sama. Adakah teman tapi mesra ni antara lelaki dan juga wanita sahaja? Ataupun boleh juga wanita dan wanita, ataupun wanita dan juga lelaki? Wanita dan juga lelaki dan juga lelaki. Jadi rasanya saya tak ada idea untuk bercakap tentang teman tapi mesra ni. Because semua teman saya sangat mesra dengan saya. Begitu juga dengan saya. Saya sangat, orang cakap, saya seorang yang suka bercakap. Saya suka berbual. So dia tak mesra pun dia akan berborak sama dengan saya. So bagi saya tak ada istilah teman yang ni tak berapa mesra sangat, yang ni mesra. So tak ada beza. Jadi saya rasa soalan yang sepatutnya saya ajukan, yang saya kita bincangkan tadi ni pada Encik Fazli. Sebentar lagi kita akan dengarkan apa betul ke sebenarnya teman-teman tapi mesra ni hanya dalam kategori wanita dan juga lelaki. Itu kita tahu sebentar lagi, Rina. Tapi sebelum tu, apa kata kami kongsikan pandangan mereka di luar sana. Apa pula kata mereka tentang teman tapi mesra ni?
places. There's a dreamy world up there. Teman tapi mesra ni macam teman rapat lah antara lelaki dengan perempuan. Teman tapi mesra tu lelaki dengan perempuan berkawan rapat tapi macam boyfriend girlfriend sikit. Macam saya adalah dulu-dulu teman tapi mesra. Teman tapi mesra, saya tak tahu kot sebab saya pun tak ada pengalaman pasal ni semua. Saya rasa semua kawan sama je kot. Itulah pendapat saya. Bila mana dua orang lelaki dan perempuan tu dia kawan tapi dia jenis yang betul bertepuk tampar kot. Teman tapi mesra ni dia akan ada special satu kawan lelaki yang kita akan rapat. Tak semestinya macam bukan saja mungkin yang dikatakan teman tapi mesra tu macam mungkin yang lelaki tu dah berpasangan sama ada ada isteri ataupun ada girlfriend lah. Macam mana tu? Ada yang kata macam teman tapi mesra tu macam ala gerpen-gerpen sikit. Ada yang cakap juga teman tapi mesra tu kawan lelaki yang mungkin kita perlu ada. Ada satu dalam blog yang saya baca katanya, teman tapi mesra ni adalah kawan yang akan bertindak seperti buah hati kita. Tetapi tidak melebihi tahap yang dibenarkan. Kongsi keinginan yang sama, mungkin serasi dan juga banyak membantu kita dalam kehidupan seharian. Ya ke? Cik Masli? Ada ke? Ini very complicated, complex. Bercakap sebab. Okey, asalnya Islam menyuruh kita berbaik dan beradab dengan kawan-kawan. Okay. Jadi maksud beradab dan jaga akhlak ni gembirakan orang di sekeliling kita. Jadi konteksnya ialah kita nak mesra tu gembirakan orang di sekeliling kita. Okay. Cuma dia ada satu lagi perkara yang Islam minta kita jauhkan iaitu hubungan yang tidak sah antara lelaki dan perempuan. Iaitu kita istilahnya zina lah kan. Jadi ayat Quran dia tidak ada mengharamkan zina secara direct tapi menjauhi zina supaya dijauhi zina tersebut sebab dia dah tahu dah manusia ini ada orang yang boleh mengawal dengan baik, ada orang tidak boleh mengawal dengan baik. Dia macam kita beli barang dekat direct selling lah. Kadang-kadang kita pergi tu tak nak beli pun kan. Tapi ditunjuk katalog tu, ini katalog dia kan. lepas tu ada testimoni pula, testimoni. Lepas tu kata discount. Dia letak barang dan isi. Dia panggil intrusive. Maksudnya ada kajian dibuat tahun 1966. Dia panggil intrusive invitation, dia panggil benda tersebut oleh Friedman and Frazier. Dia buat kajian ini. Dia buat satu gerai di tempat laluan orang, kemudian dia berikan satu pelekat kecil kepada orang iaitu mengenai kempen jalan raya. Dia bagi dan dia ambil nombor orang tersebut. Selepas beberapa minggu dia minta untuk meletakkan di tingkap rumah, di depan rumah. Semua letaklah. Selepas beberapa minggu, mereka pergi semula kepada rumah orang yang meletak stiker kecil tersebut. So, dan dia diberikan satu poster besar supaya dia letak di depan rumah, depan halaman rumah. 76% daripada orang yang pernah meletakkan stiker di tingkap meletakkan poster besar di depan rumah. Kemudian dia pergi juga rumah yang tak pernah letak stiker kecil. Dia minta untuk letak poster besar dan hanya 20% saja yang menerima permintaan tersebut. Memaksud, bila dah cuba yang kecil-kecil ini, maka orang itu berani yang besar-besar. Okey. Okay, saya faham maksudnya. Yang kecil-kecilan besar-besaran. Jadi Islam mengetahui bahawa manusia kadang-kadang ada orang yang boleh mengawal dengan baik. Yang tahu apakah sempadan dia dan dia ada macam alam sistem. Maksudnya, ini dah mulai, kita kena stop. Tetapi tak semua orang ada benda tersebut. Dan manusia kebanyakannya, Allah tahu bahawa orang tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi, seperti Islam menetapkan, peraturan umumnya jauhi perkara tersebut yang boleh membawa kepada perkara tersebut. Jadi, bila tersebut mesra, memang saya sebut balik isu tadi, kawan dah ada berkawan, perlulah gembirakan orang di sekeliling. Cuma kita perlu jaga, jangan sampai menjurus kepada perkara yang diharamkan tadi. Perlu tahu batasannya. Dan kalau Fazli sendiri kan, kadang-kadang bila kita rapat dengan seseorang, orang mudah melabelkan, nampak macam sesuatu je, nampak macam mereka ni rapat je, akrab je. Tapi bila bertanya, bila diajukan soalan, masing-masing mengelak, masing-masing kata, tak adalah, teman je. Mungkin kepada waktu dan ketika itu menganggap bahawa ramai yang mata-mata memandang menganggap, ni teman tapi mesra lah ni, tak nak mengaku bercinta dan sebagainya. Macam mana sendiri Fazli merasakan? Kadang-kadang dalam soal dunia hiburan ini, kita bergaul dengan bermacam-macam jenis manusia. Kadang-kadang kita berkawan dengan mereka yang mungkin sudah berumah tangga dan sebagainya. Kita rapat dengan seseorang yang dah berumah tangga. Ini juga yang
kadang-kadang memberi satu impak dalam kehidupan kita. Okey, saya rasa contohnya lah, orang ramai mengaitkan saya lah yang saya rapat dengan Ifa Razia, dengan Rosita Cik Wan. Jadi mereka ni semua dah berumah tangga. Jadi saya bukan hanya rapat dengan mereka sahaja, malahan dengan keluarga mereka juga. Saya selalu juga pergi berjumpa Zain, beli kasut ke, ataupun melawat baby dia yang comel tu. Ataupun kalau saya keluar dengan Ifa, saya akan keluar dengan suami dia sekali, dengan anak-anak dia sekali. Jadi saya rasa tidak ada timbul persoalan sama ada saya rapat macam wujud perkataan teman tapi mesra ataupun skandal tu tak ada. Saya rasa lebih menjurus kepada sahabat baik. Sahabat baik. Malahan sahabat kalau misalnya kata macam hari raya, kita itulah rakan-rakan yang kalau kita tak balik kampung ke, itulah rakan-rakan yang dah macam family, dah. Okay. Itu Fazli. Saya kira kalau Aida sendiri menjadi seorang heroin yang cantik kan. Jadi heroin cantik kadang-kadang sentiasa berpasangan dengan hero-hero yang tampan-tampan. Jadi setiap kali dalam set tu kadang-kadang yang elok kan. Jadi kadang-kadang dalam set mesti ada orang macam gosipkan dan sebagainya kan. Macam mana Aida nak menepis segala teman tapi mesra ataupun sahabat baik dan sebagainya? Bagi saya tak pernah sekali pun tepis. Sebab saya tahu orang cakap boundary antara dia dengan saya. Action, you are mine for now. Okay. Tapi cut, okay dah. Macam saya cakap tadi, teman tapi mesra, saya berkawan dengan semua orang, berkawan baik dengan semua orang. Tak kisah dia lelaki atau perempuan, dia apa-apa sajalah. Okay. Jadi, saya mudah mesra dengan semua orang sebenarnya. Okay. Bagi saya, sometimes bila kita orang cakap tak rapat, tak mudah mesra, timbul juga isu. Sombong. Tapi bila mudah mesra, ada juga perkataan teman tapi mesra. Okay. Susah untuk jadi puaskan hati. Susah nak jadi heroin cantik. Aida, satu lagi soalan sebelum kita berehat seketika. Yeah. Adakah Aida ada teman baik lelaki? Banyak. Satu? Selain daripada Anas? Baru tak cakap. Adik dia lah. Okay. Yeah, one of my... Ash. Okay. Yeah. Kita akan berehat seketika. Banyak lagi nak korek daripada Aida dan juga Fazli. Kita kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep. Blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easy. Kau selalu je macam nampak ada masalah. Kau ada masalah dengan awet kau ke? Itulah, awet aku ni. Kenapa? Dia macam-macam ni, cakap dia tak faham aku punya kerja, aku punya masa. Dia ceritanya soalan yang sama, bila nak kahwin. Mungkin dia faham satu hari nanti. Kau bagi tahu lah dia. Kalau dia perangis, dia punya sikap sama macam kau, faham aku. Rasa dia okey. Biasalah, aku kan biar kat kau. Kelab faham. Dengan Darushan ada apa-apa ke? Ish, tak ada lah. Lagipun, I dengan dia tu best friend dari kecil. Dia dah ada girlfriend dah pun. Takkanlah. Tapi selalu je nampak you sama-sama dengan dia. Kita orang ni memang selalu keluar. Tapi yelah, takat best friend. Lagipun, I dah ada boyfriend. You ke? Kenapa nampak kau sembang dengan budak baru tu? Kau kenal dia kan? Kenapa? Tak adalah, aku tengok dia cantik, pandai. Kalau boleh, nak minta aku tolong jaskan.
cantik, makeup tebal macam tu. Taklah, aku tak kenal dia. Ya ke? Kau jealous ke apa ni? Jealous? Lagilah tak. Tak ada. Buatlah kerja, buat kerja. Zaya ni? Nak sambung kerja, nak edit sikit. Oh, okey. Minum dulu. Tak kot, tak apalah. Tak. Sambung kerja. Dia aku nampak kau sembang dengan budak baru tu. Kau kenal dia? Kenapa? Yalah, kutuk dia cantik, pandai. Kalau boleh, minta aku tolong adjust, kan? Kau nak pergi mana? Nak balik lah. Bukan tadi kau kata nak pergi gym ke? Tak nak lah, tak ada mood lah. Tak nak. Bye. Itu antara orang kata baik buruk katanya jadi teman tapi mesra ni. Tapi kami juga nak kongsikan kepada anda tentang pandangan penonton kita di laman Facebook Wanita Hari ini, Shikinet Sumil. Katanya hubungan yang mengambil jalan selamat sebab masing-masing menjaga hati. Ada jodoh, kahwinlah bila sampai masanya. Kalau tiada jodoh yang tersurat, terus menjadi sahabat yang saling mengenali hati budi masing-masing, tidak mengapa selagi masih menjaga batasan. Syafiqah Syaharin berkata, actually boleh je perempuan dan lelaki jadi best friend. Tapi masing-masing kena tahu lahat masing-masing. It's called friend zone. Even saya sendiri pun ada best friend lelaki. So far okay je sebab jaga batas. Lelaki lebih memahami perempuan. That's why I love having a best boyfriend. Betul ke lelaki lebih memahami perempuan, Rina? Saya tak pastilah. Ikut kepada individu masing-masing. Kadang-kadang dia rasa selesa bila luahkan atau berkongsi cerita dengan kawan baik lelaki. Tapi ada juga setengah perkara yang perempuan rasa lebih elok ataupun selesa berkongsi dengan perempuan. Sebab kadang-kadang mungkin tak, Cik Fazli? Kadang-kadang kalau kita tersalah cakap menyerahkan lelaki kita, satu, kita mungkin membeli ruang dan harapan kepada sahabat lelaki itu yang mungkin dah lama memendam rasa dekat kita. Lepas tu dia tunggu settle je masalah lain. Okey, jadi kadang-kadang kalau kita salah cakap juga dengan lelaki, ia juga boleh menimbulkan konflik-konflik. Contohnya, kalau sememangnya sahabat lelaki itu dah beristeri atau mempunyai teman wanita, ia boleh menimbulkan masalah antara kita sahabat perempuan dan juga kekasih teman baik kita tu. Ya, yeah, dia bermain sekarang ni bermain dengan perasaan, kan? Game ini macam game. dia berkaitan dengan perasaan. Sebab mesra perasaan, persahabatan berkaitan dengan perasaan. Tapi kadang-kadang kalau tak diuruskan dengan fikiran yang matang, dengan rasa tanggungjawab, dia boleh menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Betul, kan? Dia macam sebut tadi, kadang teman tapi mesra. Tapi mungkin salah seorang teman tu bertepuk sebelah tangan lagi, kan? Dia tunggu macam tadilah. Bila ada je ruang dan dia akan menyatakan perasaan dia, dan masalah besar mungkin boleh berlaku pada mana-mana pihak. Jadi sebab itu ada orang yang kompeten dia rasa boleh menanganinya, seperti yang disebut tadi, ada yang boleh menanganinya dengan baik, ada yang tidak boleh menanganinya dengan baik. Jadi jalan yang baik ialah kita sentiasa kenal pasti, checklist. Pertama, kena tahu responsibility kita, R. Responsibility kita. Yang kedua, kita kena empathy. Orang di sekeliling kita, siapa? Mungkin kita nak jaga hati, pasangan kita memang, anak-anak mungkin, family dan sebagainya. So, R, E, responsibility, empathy. Kemudian S, kena sensitivity, jaga sensitivity orang. Kemudian E, emosi, kena kawal emosi. Dan T, kena tentukan apa yang baik untuk diri kita. Jadi, kita reset. Jadi kena sentiasa reset, kita kena sentiasa, jangan kita orang kata apa, terbuai. Saya ada juga kawan ramai, kawan-kawan wanita yang dia kata dia lebih suka berkawan dengan lelaki. Dia tak ramai kawan perempuan sebab dia kata perempuan jealous sesama sendiri. Jadi tak boleh nak jadi teman. Nak jadi teman pun susah, macam mana nak jadi mesra. Lepas tu saya ada juga kawan-kawan lelaki yang dah berkahwin, rapat dengan kawan lelaki, kata pergi tengok bola sama-sama apa semua, sampai isteri yang kat rumah ni kata jealous pula. Alamak, ada juga. Ada. Betul tak? Okay, betul. Teman tapi mesra juga. Teman, itulah ke mana-mana. Tak ada apa-apa. Okay, subjektif lah kalau Aidah sendiri. Bagi saya, satu contoh yang baiklah, bang. Because bagi saya, selalu orang akan cakap teman tapi mesra lelaki dengan perempuan. So, it's a good example lah. Bagi saya sendiri, betul lah dari contoh-contoh Facebook punya komen tadi, kita kena pandai jaga diri dan kita sebenarnya kita kena kenal siapa dia sebenarnya. Saya rasa bukan setakat kita saja, malahan kalau misalkan betul teman,
saya rasa teman itu sendiri akan kenal family kita. Jadi dia akan selalu datang apa bertandang ke rumah kita. You know, nak ajak keluar pun masuklah dulu jemput minum teh ke. Lepas tu keluarlah nak pergi balik pukul 3 pagi tengok bola saya pun tak apa. Saya rasa kalau ada istilah teman ni kita akan lebih rapat dengan dia kan. Jadi kalau kita dah tahu dia ada hati dengan kita, kita bagi tahu dia. Tapi kalau kita lihat kan dalam situasi sekarang ini, kadang-kadang mungkin perasaan itu ada, tapi kerana setengah tu merasakan dia dah ada pasangan lain, disimpan perasaan dia itu. Lambat kenal lah. Ya, lambat kenal. Macam mana tu Cik Fazli? Macam pening dah. Pelan-pelan kayu. Kita ada dua Fazli. Pelan-pelan kayu. Boleh. Cuba lagi. Kita kena kita kena uruskan emosi kita sendiri dan kena uruskan hubungan dengan orang tersebut. Sebab berkawan dengan berkahwin berbeza kan. Dekat-dekat dah aja tu. Tapi berkawan tu kita suka-suka, tapi saya tak ada tanggungjawab yang solid dengan kawan. Kan kita mungkin jumpa masa nak bergembira, hang out, chill out dan sebagainya. Tapi bila berkahwin dia berkaitan dengan tanggungjawab. Jadi kita kena bertanggungjawab terhadap diri kita pertama sekali, masa depan kita dan juga orang yang kita hendak mengadakan hubungan tersebut kan. Sebab orang yang tersebut mungkin dia ada tanggungjawab yang tersendiri seperti yang saya sebut tadi kan, ada responsibility, empathy, sensitivity, jaga emosi dan juga tentukan apa yang patut. Dan T yang tak akhir mungkin ialah tarik rambut dalam tepung lah. Jangan maksud itu, ada dua maksud itu. Cuba terangkan dengan lebih jelas. Rambut dalam tepung ni, rambut dalam tepung tu bukan tepung yang belum diuli. Tepung yang sudah diuli tu bila rambut dalam tu, senang kita kena tarik slowly supaya dia tak putus dan tertinggal dalam tu. Dia tak boleh tinggal kat dalam. Tepung tak bersih. Dalam juga maksud itu. Saya rasa ada juga kawan-kawan yang kalau kata dah berumah tangga, mereka akan cari orang lain. Kadang-kadang mungkin ada benda yang dia tak luahkan pada isteri dia, tapi dia bercerita, dia cari kawan lain untuk dia cerita, share story yang mungkin kau rasa okey tak kalau aku cakap macam ni pada bini aku. Sebab bini aku ni jenis macam ni. So dia berkongsi. Itulah, jadi pada saya itulah teman yang betul-betul teman, susah senang bersama, tu yang sampai mesra pun bersama. Boleh dikongsilah apa saja ya. Tapi kalau isteri tengok sekarang ni isteri marah. Apa yang cakap dengan Aida, you tak cakap dengan I sendiri? Macam tu kan? Tak apa, tu nanti kita boleh bincang dulu. Baik, kita juga nak dengarkan pandangan mereka di luar sana tentang baik buruk menjadi teman tapi mesra ni. Okeylah, sebab kalau dorang macam yang bujang ni, dorang boleh luahkan perasaan dorang dekat kawan dorang macam tu lah. Kalau macam dekat family dia macam kurang sikit lah. Kalau dengan kawan rapat ni mungkin dia lebih dalam lagi lah kalau cerita masalah dia orang semua. Bagi saya keburukan sebab pasangan kita akan rasa ragu-ragu dengan kita sebab lelaki dengan perempuan biasanya tak boleh berkawan rapat lah, orang kata macam itulah. Tapi kebaikan saya rasa perempuan kena dapat pendapat daripada lelaki, lelaki pun kena ada pendapat daripada perempuan. Teman tapi mesra ni kalau untuk orang yang single macam dengan kawan, tak kisahlah, mungkin dia boleh memutihkan perasaan cinta antara satu sama lain. Tapi bagi mereka yang dah berkahwin, elok dia elakkan. Sebab kita tak tahu, mungkin kita dah biasa dengan kawan kita tu terbuat tampan. Tapi kalau wife kita ke atau husband perempuan tu ke kan, dia ada perasaan, dia nampak kan, dia mungkin fikir lain. Sama ada dia jealous ataupun dia mungkin fikir yang orang tu sengaja nak kacau rumah tangga dia atau macam mana. So, better elakkan. Rasanya pasangan akan cemburu kot. Biasanya macam tu kot. Saya tak pastilah sebab tak pernah alami kan. Tapi kalau taklah biasa, selalu saya nampak banyak je orang buat macam tu semua. Tapi macam akan konflik lah antara pasangan kot. Itulah bagi saya. Biasanya orang akan pandang negatif sebab macam bagi orang yang tak tahu kita punya situation yang sebenar, mungkin pasangan dia yang tak tahu situasi dia, dia akan anggap kita ni kacau dia punya hubungan. Tapi macam saya akan explain dan kita akan kenal pasangan masing-masing supaya sesuai tahu kita ni sebenarnya bukannya ada apa-apa hubungan yang lebih daripada yang mereka adalah macam tu.
Saya kira yang timbul persoalannya apabila pasangan teman kita ni sudah pun berumah tangga. Mm-hmm. Itu yang kadang-kadang timbul rasa cemburu dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau Fadli sendiri kan, macam mana nak mengatasi dari segi merasakan bahawa kadang-kadang nak menjaga hati juga. Mm-hmm. Kawan baik perempuan kita ni dah berkahwin, nak juga jaga juga hati suaminya. Okey, macam saya cakap tadi, kita perlu kenal orang itu. Dan macam kalau nak ikut zaman sekarang ni, selalunya kan orang tak adanya kenal 2-3 hari tu nak kahwin, tak ada. Orang tentu selalunya orang akan kenal bertahun-tahun lamanya, paling-paling kurang pun setahun 2 tahun dah kenal perangai dia dan kawan-kawan dia dan keluarga dia, barulah kahwin. Kan, daripada situ kita kenal siapa surrounding dia. Okay. Kita kenal siapa kawan-kawan dia. Kita kenal siapa keluarga dia, siapa yang tu. Mungkin juga yang teman tapi mesra tu mungkin jadi, boleh jadi sepupu dia, saudara mara yang terdekat. Betul tak? Mungkin dia selesa dengan keadaan begitu. Jadi saya rasa tak salah kalau orang tu kenal dengan teman-teman rapat dia, dan daripada situlah mungkin kalau misalnya tu masa bercinta tu ke kan, keluar sama-sama. Tapi kalau saudara boleh juga kahwin. Iyalah, tahu. Betul, tetapi kita boleh nampak kalau orang tu betul-betul suka, yang suka ada hati dengan suka nak berkawan sahaja, lain, beza. Reaksi macam tadi di Facebook kata dah ada friend zone. Dia ada kat situ, no friend, senang kawan je. Kalau dah tahu dia suka kita cakap terus terang. Tak boleh awak, tak suka awak. Awak tak boleh awak. Dah dua kali dah Aida cakap tegaskan. Maksudnya dah ada pengalaman. Kau nak hint dengan nama satu Malaysia kau. Aida, kalau lah kata satu hari nanti bila ada telah pembuluh rumah tangga, kebetulan suami itu ada pula rakan karib wanita, adakah Aida boleh menerimanya ataupun daripada awal sekarang ni memang tak perlulah ada kawan baik wanita, sayalah kawan baik awak? Ini pandangan saya lah. Ini orang cakap dari diri saya. Saya tak kisah. Selagi dia tahu tanggungjawab dia, macam abang tadi cakap. Tak, saya rasa macam Aida sendiri, beliau sendiri seorang pelakon popular. Jadi sebab saya pun dia, ada kawan baik sendiri. Saya rasa dalam dunia artis lah, dalam dunia hiburan ni, saya rasa kita dah tahu. Lagi pula zaman moden sekarang ni, kita dalam dunia pekerjaan yang kena sentiasa cepat, sentiasa berkomunikasi dengan orang. Jadi yang penting kita tahu letak border kat mana. Perlu ada batasan dan limitasinya. Baik, di penghujung perbincangan ni mungkin sedikit rumusan daripada Cik Fazli sendiri. Bagaimana sebenarnya, boleh atau tidak teman tapi mesra ni? Dodo dah standby. Masih ada tanggungjawab kan? Dalam hidup ni kita ada tanggungjawab terhadap diri kita. Jadi kadang-kadang yang kita nak mengadu pada kawan baik kita yang teman tapi mesra ni, kadang-kadang kita bila luahkan kita dapat lega kan. Cuma kita kena timbang lah. Adakah kita boleh menyelesaikan masalah ataupun create masalah yang lebih yang bertambah baru. Masalah. Bertambah masalah. Itu kena timbang lah satu. Dan mungkin kita boleh budayakan mula bertemu dengan kaunselor ataupun ahli terapi yang terlatih kan. Bukan saya lah. Di luar sana ramai certified kaunselor di luar sana. Ataupun of course mengadu yang terbaiklah pada Tuhan lah, dalam munajat pada waktu malam. Dalam masa yang sama, kita seperti yang kita sebut tadi, Islam sangat mementingkan persahabatan. Jadi kita perlu, sebab Syahid Hasan al-Banna pun ada sebut dalam wasiatnya, berkawan dan berkenalanlah kamu di mana kamu berada. Dan ayat Quran pun sebut diciptakan laki perempuan berbuat-buat lita'arafu, untuk saling berkenal-kenalan. Jadi manusia berkenalan, memahami antara lain, itu melihat kebesaran Allah. Sepatutnya hubungan inilah hubungan kemanusiaan yang indah sekali. Sepatutnya yang mencipta kebahagiaan, kenduruskan dengan baik. Tidak seharusnya dia mencipta penderitaan dan fitnah. Jadi masing-masing harus mengambil tanggungjawab ini untuk diri, orang-orang pihak kawan kita dan mungkin orang di bawah tanggungjawab kita, supaya ia diuruskan dengan baik, peranan dengan baik. Saya kira dah cukup jelas hari ini topik kita teman tapi mesra. Seronok ya? Okey. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Aida, kepada Fazli Zainal dan juga Cik Fazli Yusof bersama kita berkongsi tentang topik teman tapi mesra ni. Ada istimewa juga yang kita nak berikan kepada peminat-peminat setia Aida Jebat. Dia nak mencuri hati siapa, saya tak tahulah. Tapi kalau curi teman, teman curi hati. Dia nak curi hati teman tapi mesra, dan sekarang Aida pun ada single yang kedua dah. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang single kedua tu? Single kedua saya ni dikompos oleh Kevin Chin, produce oleh Irwan Simanjuntak. Penulis liriknya ialah Kevin Chin dan juga saya. Dah maju setapak lagi jadi penulis lirik. Kita nak dengarkan baik-baik indah hasil karya Aida Jebat dan juga lagunya Pencuri Hati. Silakan. Terima kasih.
Abang, jom joget dengan saya. Bersama kami dalam segmen Tajaan. Nah, kali ini bersama dengan Serai Mas, bersama dengan orang kuat iaitu pengurus syarikatnya, iaitu Cik Marlinda Jasriza atau nama mesranya Cik Linda. Apa khabar Cik Linda? Sihat, alhamdulillah. Okey, hari ini kan nampak macam ada benda baru atas meja ni. Okay, mungkin nak kongsikan tentang Ratna Soup ni yang banyak kegunaan khasiatnya kabarnya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza. Okey, hari ini saya berminat dengan tajuk hari ini. Oh, ya ke? Teman tapi mesra. Adil. Tapi kali ini kita mesra dengan produk terbaru rangkaian Serai Mas Soap Trading. Lagi bagus. Ya, betul. Iaitu Ratna Soap. Ratna Soap, Fiza, sebenarnya kita datangkan dengan empat warna yang berbeza. Okey. Iaitu kita ada warna hijau di hadapan. Okey. Kita ada kuning keemasan. Kita ada warna hitam dan kita ada warna putih susu. Okey. Mesti Fiza tanya, kenapa warna berbeza? Baru nak tanya. Ada hijau, ada kuning, ada gold lah. Betul. Sebenarnya kita datangkan empat warna yang berbeza ni juga empat berlainan fungsi. Okey. Terutamanya yang mendapat sambutan di luar sana, Fiza, iaitu kita punya sabun yang warna hijau ni. Boleh pegang? Boleh. Oh, ingatkan dia lembik-lembik. Dia pejal. Okay, dan pejal. Kita kenali sebagai sabun Sina Soap, Ratna Soap. Di mana sabun ini bagi mereka, teenagers lah especially, remaja yang mempunyai masalah resdung, gatal-gatal hidung, gatal-gatal mata ataupun jerawat tu yang menyebabkan mereka rasa tak selesa. InsyaAllah kalau kita pakai Ratna Soap ini akan mengecutkan lah kita punya jerawat yang disebabkan resdung itu. Itu yang hijau ni untuk resdung? Ya, betul. Okey, kalau yang sebelah ni? Okey, bagi mereka yang mungkin 30-an dan ke atas yang mempunyai masalah jerawat, masalah kulit yang berminyak, dalam masa yang sama kulit tu macam kusam. InsyaAllah kalau kita gunakan sabun acne and oily skin ni akan membantu masalah tersebut. Dan dalam masa yang sama, Fiza, kita dalam proses untuk mengeluarkan full set untuk Ratna skincare insyaAllah akan datang dalam proses kita, orang kata mengkaji lagi. Sebab kita tahu kulit Asia ni dia mempunyai masalah yang berbeza. Kadang Fiza sesuai yang begini, saya sesuai yang begini. That's why kita come out masalah yang berminyak ni pada dua kategori. Satu untuk remaja yang berwarna putih susu ini dan juga berwarna kuning kemasan ini untuk yang berusia. Itu kelebihan Ratna Soap. Dan bagi mereka yang tidak mengetahui produk terbaru kami ini, sebenarnya kita ramuannya adalah daripada herba. Okey. Memang Serai Mas ni terkenal dengan pelbagai jenis herba.
yang kita gunakan untuk Ratna Soap di antaranya serai wangi, kita ada kunyit, kita ada kayu manis, kita ada sarang burung dan pelbagai lagi supaya memang kita guna kulit Asia ni serasi. Kita memang kaya dengan herba kan? Itu tentang produk sabun Ratna yang terbaru daripada Serai Mas. Tapi kabarnya ada juga komen-komen positif tentang produk-produk lain Serai Mas di pasaran. Terutama sekali tentang Juicy Dayah Gold. Alhamdulillah, Afizah memang betul. Kita sedia maklum bahawa Serai Mas ni dikenali dengan produk yang dikeluarkan dengan harga pada mampu milik. Ini termasuklah produk kami yang utama sekarang yang berada di pasaran merata, iaitu Jus Hidayah Gold plus Collagen. Raja segala herba. Kalau kita tengok pada VT ni pula, Fiza, makcik ni dia adalah pengguna tegar Jus Hidayah. Kalau kita cerita pasal Jus Hidayah ni sebenarnya boleh dikatakan semua keluarga memerlukan Jus Hidayah dan memang ada produk kami di setiap rumah. InsyaAllah. Dan pastinya RM25.90 ini akan membantu anda, anak-anak dan juga suami untuk kembali bertenaga, untuk mendapatkan orang kata antibody yang terbaik supaya kita kerja seharian sebagai ibu, bapa dan juga anak-anak tidak terganggu. Dan kita juga dalam proses terus mengeluarkan produk yang pada harga mampu milik dan pastinya berkualiti. Kalau kita tengok Fiza, Jus Hidayah ni comel je. RM25.90 dengan kuantiti 270 ml. Kalau kata Fiza nak letak dalam handbag boleh. Kita nak letak dalam beg balik kampung pun muat. Mudah untuk dibawa. Ya, betul. Dan pastinya semua orang boleh minum. Maksudnya daripada anak ke ibu bapa boleh kongsikan satu Jus Hidayah. Ya, betul. Ibu mengandung baby pun boleh minum Jus Hidayah ini. Jadi rasanya yang sangat sedap. Dan pastinya kena guna sudu plastik pizza sebab dia ada kita letak bahan, di antara bahan utama adalah madu. Jadi untuk mengekalkan kualiti madu tu terbaiknya adalah menggunakan sudu plastik. Begitu juga dengan produk kami yang utama di hadapan ni, iaitu Juicy Dayah Gold, memang kena menggunakan sudu plastik. Dan seterusnya produk kami yang lain iaitu jus si bidadari dan si teruna kerana kita memang mementingkan aspek penggunaan makanan sunnah. Tapi nak tahu juga apa sebenarnya perbezaan antara Jus Hidayah dengan juga Jus Hidayah Gold ni? Soalan ini sering kali saya dapat melalui IG, Facebook dan sebagainya. Sebenarnya perbezaan yang nyata of course daripada segi fizikal, satu besar satu kecil. Tapi juga daripada isi kandungan, Jus Hidayah hanya 13 jenis bahan saja. Manakala Jus Hidayah Gold ini 23 bahan herba. Tambah 10 lagi. Ya, betul. Tambah 10, harga pun tak adalah 10 kali ganda. Masih lagi pada harga mampu milik, iaitu RM120 pada 500 ml. Jadi penekanan kita ada letak macam temulawak, kita ada apricot dan rasanya pasti sedap. InsyaAllah kalau kita amalkan seharian, ibu bapa kita bertambah sihat. Jadi Fiza, nak dapatkan Juicy Dayah Gold ni, Ratna Soap produk kami yang terbaru, boleh dapatkan di toko-toko jamu, kios-kios kecantikan atau farmasi berhampiran. Dan paling penting, follow IG Serai Mas, Serai Mas to you. Ada tak sebarang hotline ke kalau nak tanya tentang maklumat produk dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Di talian 012-784-8364. InsyaAllah staff saya akan handle anda secepat yang mungkin. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Linda di atas penerangan yang jelas tentang produk-produk daripada Serai Mas. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan Rina. Wanita hari ini. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton Wanita hari ini. Esok kami akan kembali lagi dengan topik eksperimen sosial. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya apa ni eksperimen sosial. Saya pun baru nak tanya apa tu eksperimen sosial. Sebenarnya kita nak tengok sama ada kesedaran masyarakat kita nak membantu mereka di luar sana ataupun tak. Contoh, saya bagi, kalaulah kata kereta Fiza rosak, kita nak tengok berapa ramai yang berhenti untuk tolong. Kita buat eksperimen sebenarnya. Nak tengok kesedaran masyarakat kita. Jadi ini kita nak tahu tentang bagaimana sikap saling bantu-membantu ataupun keprihatinan masyarakat kita di Malaysia. Esok kita akan kongsikannya bersama di Wanita Hari ini. Kita akan telah pun sampai di sini. Sehingga berjumpa lagi dan anda boleh kongsikan sebarang komen ataupun pandangan anda di laman sesawang kami di www.facebook.com/WHITV3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ada dua jalan cerita duka.
Lihat pada kita.